kira ini dalam rangka merajut merah putih ya, silaturahmi politik yang saya kira penting. Kita perlu bersatu dalam situasi bangsa dan negara seperti ini, situasi politik seperti ini, maupun situasi ekonomi seperti sekarang. Saya kira komunikasi, dialog dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, senior, saya kira itu sangat diperlukan untuk memberikan perspektif yang berbeda-beda dan kita bisa tidak salah dalam mengambil keputusan. Ada permintaan bantuan Pak Prabowo untuk mengatasi masalah Papua ya? Saya kira ada pasti diskusi itu, tapi kalau bantuan saya tidak tahu. Tapi diskusi soal Papua kan adalah diskusi tentang kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira mestilah di kalangan para tokoh nasionalis soal Papua ini menjadi concern utama pada saat ini, karena ini tentu mengancam integritas wilayah kita, kedaulatan kita, integritas sosial kita, dan saya kira harus ada pendekatan yang memang tepat dan cepat gitu ya, termasuk di dalam memberikan satu ketegasan di dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak terkait.